Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia. Mental target 8%. Hal tadi diebekan satu tas mitem bayar wilayah Kota Bandung pun 15. Satu tasmi tembeyan musyawarah wilayah Kadin, Jawa Barat, Ketua Umum Kadin Indonesia Arsyad Rashid ngebrehkeun, dumasar kana DART Kadin Boga Pancen nyiptakeun leuwih rea pausahaan sarta ngarojong pausahaan naik kelas. Dirina ngerong eta tantangan teh mangrupa pancen anu berat. Sokomo Presiden Joko Widodo jeung Presiden pinilih anu bakal diistrenan dina tanggal 20 Oktober 2024 Prabowo Subianto nyindekeun target tumuhan ekonomi anu nitih 8%. Arsyad nembrakeun APBD puseur sarta daerah moal bakal nyukupan. Kukituna butuh ketak ti pihak swasta diantarana pangusaha. Dina prona dirina umaja kasakumna pausahaan timimiti mikro tepi ka gede sareundeuk saigel museur kana tumuhan ekonomi anu 8% tea bisa kahontal. Salah sahijina nyiptakeun lolongkrang keur pagawean lebah nyang hareupan bonus demografi. Ya, ini nggak baik-baik saja. Nah, untuk itu apalagi Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto sudah mengucap 8% sebagai target yang namanya ekonomi. Dan kami percaya 8% itu bisa sebagai ganti. Makanya kami membuat namanya white paper, arah tujuan yang dimana kami memberikan masukan kepada pemerintah yang kami merasa bahwa ada catatan-catatan mana sih sektor-sektor yang bisa kita dahulukan, yang kita angkat supaya 8% pertumbuhan ekonomi itu bisa terjadi. Tapi yang paling utama bahwa pemerintah seperti yang Pak Prabowo selalu katakan tidak bisa berjalan sendiri, harus bersama-sama. Nah, anggaran apakah di nasional ataupun daerah tidak akan mencukupi untuk pertumbuhan ekonomi yang tinggi, harus datang dari swasta. Nah, di sinilah peran swasta. Arsyad nandeskeun Kadin kudu tuhu kana ADART sarta aturan organisasi lebang alakonan saban pancena. Pihakna ge ngembarkeun slogan inklusif, kolaboratif, turta progresif. Dirina ngebrehkeun sakumna pancen anu dikokolakeun ku Kadin museur kana ngaronjatkeun karaharjaan masyarakat. Budi Hartati, Bandung TV.